Hantaran tinggi terus ke bahagian atas yang perlu disambut oleh Park Jun Hyung. Dorongan ke sebelah kanan membabitkan Jasir Asani. Lencongan yang baik dari Jasir Asani. 2 minit 26 saat yang diperlukan oleh Jasir Asani. Pemain JDT menunggu satu hantaran yang baik. Feroz Baharudin merapatkan kedudukan untuk Johor Darul Ta'zim. Dia menebus semula kesilapannya. Jasir Asani. Lencongan hantaran yang baik daripada Asani. Gol yang ketiga. Yoyul menghasilkan jaringan yang boleh meranapkan impian Johor Darul Ta'zim untuk mendapatkan sekurang-kurangnya satu mata.